cukup mendukung, tidak perlu diragukan, karena iklim Salak Kero memerlukan iklim tropis, belum curah hujan di Aceh Selatan yang hasil penyampaian Smith Ferguson cukup ideal, cukup bagus. Artinya setahun bisa memerlukan curah hujan 2.500 sampai 3.000. Nah, termasuk dalam kategori tipe A, berarti tipe yang paling bagus. Termasuk mungkin barangkali Abdia, Melabu, sampai ke Kebatan yang berbeda. Tidak perlu diragukan, Salak merupakan salak tanaman tropis, jadi ketika pun dikembangkan di daerah tropis pun tidak ada persoalan terhadap ini dikaji, berhasil ya. Membalong kedih, kalau sentai kedih lomnya tiga, alhamdulillah salak di Rinjalo cukup bagus, perkembangan bakji dan baru terawat sih dari kondisi barokon yang tidak sesuai aturan budidaya, sehingga jino cukup ideal untuk menghaji karena akan terawat. Malam kena oce, hampir bak mandum berhasil cuy. Alhamdulillah, nyolong cuy, blok yang lain lom. Bagus.